aduh rudalnya lupa aja. Guys, selamat datang kembali di video gue. Dan kita kembali lagi bersama dengan si kucing putih brengsek gini. Oke teman-teman, jadi ini suaranya, musiknya gue matiin ya. Jadi ya biar gak ganggu aja gitu. Karena kan di video sebelumnya itu waktu gue penutupan, itu kan berisik banget gitu ya. Dan mungkin kalau ntar kalau musiknya nyala lagi, gue bakal mati lagi dan gitu aja seterusnya. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di stage terakhir, yaitu stage keempat ya. Dan kali ini gue bakal langsung aja namatin teman-temannya karena ini udah stage terakhir. Dan di sini seperti yang janji gue di video sebelumnya, yang seperti yang gue bilang ya di akhir video, gue di sini tuh banyak banget tempat rahasia ya, tips and triknya di sini lah bakal gue kasih tahu kepada kalian ya, tempat-tempat rahasianya juga ya. Dan ini ya mungkin videonya cukup panjang, jadi kita langsung mulai aja. Oke, jadi jangan hirau kasih kampret ini. Mohon bersabar, ini ujian dari Allah. Oke, nah inilah dia. Nah, kalian bakal ngelawan si kampret, duo kampret ini ya. Si kura-kura ini gak bakal mati anjay, karena ada tempurungnya itu anjay. Nah teman-teman, jadi nah kan ini gue bilang ya, ini yang gue bilang anjay. Inilah yang tempat yang di blok gitu ya. Jadi kita lanjut aja. Oke, udah sini gampang aja teman-teman untuk sampai ke checkpointnya. Jadi di stage 4 ini gue jamin 100% dari kalian gak bakal, oke, gak bakal mati maksud gue ya. Oke, jadi teman-teman di sini ada bendera dan jangan tertipu dengan bendera itu anjay. Di sini juga ada tanda tanya yang bakal kita ambil ya, yang bisa kita ambil tapi jangan, oke. Oke, jadi kalian sudah sini. Oke, langsung aja ke pipa yang bawah ini teman-teman ya. Gue bilang pipa aja lah ya. Oke, jadi kalian langsung aja turun ke bawah teman-teman ya. Gak usah kemana-mana dulu, jangan fokus ke mana-mana, fokus aja ke pipa dulu ya. Turun aja. Oke, udah nikmati aja pertunjukan ya, teman-teman ya. Jadi kekar ya anjay ya. Ah, jadi kembali normal lagi ya. Dan jamur lagi ya, jadi kecil kayak kutu aja. Jadi normal lagi. Oke. Nah, udah biarin aja teman-teman, biarkan saja. Di sini checkpoint aja. Ini checkpointnya hidden ya. Hidden. Checkpointnya tuh hidden ya, tidak terdeteksi aja. Oke. Nah, jadi kita sudah sampai di checkpoint ya, dan seperti yang gue bilang tadi ya, 100% dari kalian gak bakal mati ya. Kalau di stage keempat ini, dari awal langsung ke checkpoint gak bakal mati, 100% gue jamin aja. Oke, jadi tadi caranya seperti itu teman-teman ya, kalian tinggal masuk aja ke bawah ya, nikmat aja pertunjukannya ya. Sekarang sudah sampai checkpoint itu, gue kira awalnya gue mati beneran aja, ternyata enggak gitu. Oke, di sini juga ada biasa lah, ada juga sesuatu gitu. Nah, lu pancing ya, ada kampret keluar, masuk aja kan itu di blok. Oke, dan ada kampret lagi ha. Bilang apa anjay? Oke. Gue lucu di sini anjay. Lo lihat aja lah ya. Kalian lihat enggak ada teman-teman ya? Aduh, ampun gue lihat ya. Gue juga awalnya bingung gitu ya. Kenapa mesti ada kayak gitu, wey? Ada ada Harlem Shake anjay. Oke, jadi btw gue juga ada pernah gitu ya. Dan Harlem Shake ini booming ya di tahun 2016 ya. Viral juga barengan dengan PPAP. Aduh. Oke, pancing lagi. Oke. Jadi teman-teman ya, tadi itu adalah suatu pertunjukan kecil yang konyol gitu ya, dan ya begitulah. Nas lagi asik-asiknya bergoyang, berjoget, malah mati anjay. Oke teman-teman, jadi trik tipsnya, oke, tips dari sekarang ini, kalian tuh nggak bakal bisa kemana-mana gitu ya. Dan tanda H tadi yang sebelumnya itu ya, tanda H itu kan tuh Harlem Shake-nya gitu. Jadi kalian nggak bisa kemana-mana gitu, mau kalian lompat setinggi mungkin atau kalian pakai tipuan gitu kan, ya Harlem Shake-nya bakal ngikuti kalian kemanapun gitu. Jadi tipsnya begini teman-teman ya, untuk melewati satu ini. Oke, jadi kalian gak usah gentar ya, lewati aja. Oke, udah sampai di sini aman teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalian lewat. Nah, itu bolong aja. Oke, jadi kita lanjut teman-teman ya. Di sini juga ada sebuah rudal ya, rudal. Lewati aja.
Oke, rudalnya lewati aja. Oke, hati-hati, hati-hati. Rudalnya lewati aja, oke. Aduh, aduh, aduh. Rudalnya. Ah! Gue lupa aja. Oke, ada rudal pertama ya. Ini masih easy. Rudal easy. Jadi intinya kalian santai ya teman-teman ya, santai aja, jangan. Oke, jadi caranya seperti ini ya. Langsung kalian lompat, jangan dihiraukan itu. Nah, checkpoint aja. Oke, di sini ada rudal lagi ya. Gampang sih sebetulnya ini kalau kalian ya emang gampang sih. Oke, jadi sini teman-teman, gue lupa di sini ya. Kayaknya ada box gitu tuh gimana? Nah, anjay, ada kayak gitu anjay. Itu apa, woi? Bentar. Ini kucing itu apa ya? Ayam apa? Iya lo, ayam lo. Lagi pegang apa tuh, tah? Waduh. Jadi ini semacam maskot, teman-teman. Jadi gua awalnya kira dia bakal lawan dia gitu ya. Ternyata dia enggak ada apa-apanya gitu. Jadi diam aja gitu. Kalau kita deketin kita bakal mati. Jadi langsung aja turun ya, teman-teman ya. Jangan dirawakan. Oke. Oke, lanjut ada rudal. Nah. Jadi teman-teman, disinilah rahasia dari game yang kampret satu ini ya, game kampret yang satu ini, teman-teman. Jadi kalau kalian ingat game kuis parampa itu ya, kalian tahu kan game kuis parampa itu ya, gue juga dulu sempat mainin dan gue lupa level keberapa. Cuma ada itu suatu titik ya, ada satu level di mana itu kita menghentikan bom gitu ya, dan bom itu meledak dan kita ke ada ya game over gitu kan. Ada pilihan kembali ke menu awal atau bermain lagi gitu, atau gue lupa sih. Pokoknya itulah ya. Oke, jadi ini kita klik enter aja. Oke, dan ada bacaan di sana. Bedanya ada bacaan di sana, not again ya. Coba kita ini apa nih? Oke, mati musuhnya. Not again, oke. Tidak lagi ya. Udah panjang dari stage 1 ke 2 ke 3 anjay payahnya kayak gitu. Apalagi sekarang gue lihat, nah, kehidupan gue lagi, lives gue tinggal minus 25 anjay. Oke, jadi not again ini ya, ini ya. Kampang gak? Kampret gak teman-teman ya? Brengsek banget gitu ya. Oke, jadi kayak biasa ya, ngelewati aja kayak awal gitu. Tapi bedanya teman-teman, jangan kalian terusin coy. Dari stage 1 sampai stage keempat itu jangan kalian terusin coy. Kalian bakal kalian sendiri yang capek ya. Jadi langsung aja kita pasrahkan kehidupan, oke? Okay? Oke teman-teman, jadi uniknya dari game ini gitu ya. Kalau kita udah sampai ke stage ke tadi tuh, yang stage yang keempat tadi ya, yang kita ngulang lagi dari awal, itu kan kita ngulang dari stage 1 kan, ada bacaan not again ya, press apa tadi, start untuk mulai kembali. Tapi di kali ini teman, kalau kita masuk, kita langsung ke stage-stage berikutnya. Kalau tadi kita masuk ke jurang tadi, kita bakal masuk ke stage kedua. Dan kalau kita masuk ke jurang lagi, kita bakal masuk ke stage yang ini. Aduh, gua kebanyakan bacot aja, jadi nah, lihat. Hey, kenapa banyak banget sih? Gak muncul dia loh. Udah terjun bebas aja, udah. Oh iya, gue lupa aja itu troll. Oke, langsung ini ya. Halo, Mr. Chicken Wallace ya. Yes. Akhirnya bro. Akhirnya guys. Akhirnya my friend, my bro. Alright everybody, everyone. Kita sudah berhasil menamatkan game ini ya. Itu ada pedang. Gue kira awalnya ya, pedang itu bakal ngelawan si chicken. Ternyata enggak teman-teman ya. Udah kalian ambil aja ya. Ini adalah istilahnya, yes, the end. Dan ini teman-teman, apa ya, itu ibaratnya ini ya, kalau kita kuliah. Oke teman, jadi sekian dulu video untuk hari ini teman-teman. Dan ini udah tamat gamenya ya, kita baru game 4, oke. Dan ya, sekian dulu tips and triknya ya. Mudah-mudahan kalian bisa lah ya. Dan mungkin kalau bagi kita-kita ini ya, bagi kalian-kalian yang sedang nonton ini gitu, mungkin gak berguna ya. Tapi mungkin ini bakal berguna bagi orang-orang yang mungkin kedepannya tuh bakal akses lagi game ini dan pengen lihat tips and triknya. Ya gue udah nyediain ya, semoga bermanfaat gitu ya. Dan begitu teman-teman ya. Ya, jangan tanya kenapa gue bisa jadi pro gini ya. Ya, gue juga ngalami hal yang banyak banget gitu ya. Percobaan sana-sini gitu. Untuk namatin game ini gitu. Mati-mati juga. Bahkan sampai 100 live aja ya. Minus 100 sekarang live gue. Oke teman-teman, jadi next video gue bakal upload video lain ya. Dan pastinya ya videonya
Ya gitulah teman-teman ya. Pokoknya nantikan aja video gua selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih guys. See you to the next video.